Tapi orang Islam lemah. Mereka tak kuat. Tapi dah orang Islam kita ni lemah. Jadi macam mana Allah nak tolong? Kita nak Islam tapi ikut jalan lain. Riba kita boleh tinggalkan. Kalau Yahudi, kedai sebelah itu tak ada barang, dia akan cari kedai Yahudi yang lain walaupun ada kedai yang lain. Buka kedai Islam, berapa ramai orang nak datang kedai Islam? Itu kelemahan. Orang-orang bukan Islam ni tak kuat. Tapi bila kita bergantungkan sistem yang ada, terjemurlah. Nak kata apa? Tapi Islam dah ada cara ni. Bangunkan insaniah tu. Roh ataupun modal insan ni. Berapa kita banyak duit tapi kita rosak. Berapa kita banyak duit kita tak kenal Allah dan sebagainya. Jadi kan ikatan perpaduan kita tak ada. Jadi macam mana nak menjanakan ekonomi? Jadi nak pupukkan balik kesedaran, kefahaman Islam tu, maka terjadinya lah pengamalan Islam. Maknanya ekonomi itu pengamalan Islam lah sekali. Perusahaan ekonomi Islam yang halal dari segi jual beli dari segi ini. Kita berekonomi dapat pahala. Maknanya ikut sistemnya. Niat mesti betul, pelaksanaan mesti betul. Kan dia ada 5 syarat tu. Ni tak. Kita nak Islam ikut cara barat. Jadi terpaksa ikut dia. GISB ni, ekonomi yang kita buat ini maknanya kita tak pinjam bank. Kita pungutan maknanya ahli dan sebagainya. Itulah kita rolling. Kalau besar, kalau kita buat pinjaman pun pinjaman pada individu dan kita bayar balik. Kami dah banyaklah rangkaian seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Orang pergi luar negara semua orang akan cari makanan Islam. Orang ingat ibadah ni semayang. Mayang, zakat, itu ada tak? Betul caranya perniagaan kita ni itu jadi ibadah. Maknanya ada pikiran Allah dunia dan akhirat. Jadi inilah hidup kita ni nak ikut Islam tu kan. Kau boleh 100%. Rumah hal dengan aurat dengan semualah. Klik link di bio untuk sumbangan tabung perjuangan PPIM.